pelaku jambret Lukman usia 25 tahun dan Rajiskana usia 26 tahun merupakan warga Tanjung Piayu, Sungai Beduk, Batam. Kini keduanya harus mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Ubu Baja setelah berhasil diamankan warga saat menjambret tas milik Lena di depan perumahan Lucky Estate Pinwin sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat Kamis malam. Warga yang geram sempat menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Selain itu, dari tangan pelaku, warga berhasil menyita sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk mengancam korbannya saat beraksi. Pelaku Lukman yang bertugas sebagai joki mengaku baru dua kali menjambret bersama rekannya. Man, udah berapa kali man melakukan ini man? Man, udah berapa kali man? Dua kali. Sementara itu, Kapolsek Lubuk Baja Kompol I. Dewa Nyoman Agung mengatakan, pelaku merampas tas yang berada di pangkuan korban saat berboncengan menuju perumahan Lucky Estate Pinwin. Jadi itu kejadian itu pukul 21.30 saat korban serta ibunya itu akan pulang ke rumahnya ya, di perumahan Lucky Estate. Korban tiba di depan perumahan Lucky Estate, kepet oleh dua orang pelaku ini. Pelaku sedang dijamret, korban terjatuh dan korban pun teriak pada penjamretan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Fernando Seret melaporkan dari Batam.